vaksin teh pertama kan disuntik kitanya jarak 5 menit teh aya kleyang-kleyang pusing. Terus tunduh. Tunduh tapi eta ge sabar dinten 2 dinten kali nama henteu. Malah tambah fit gitu sarirana badannya. Mudah-mudahan. Jadi ulah isu oh divaksinnya bakal kieu-kieu henteu. Teu naon sih vaksinnya. Ulah sieun jadi ka kamu kaosna divaksin teh. Pertama kan disuntik gitu nya. Jarak 5 menit teh aya kleyang-kleyang pusing. Terus tunduh. Tunduh tapi eta ge sabar dinten 2 dinten kali nama henteu. Malah tambah fit gitu sarirana badannya. Mudah-mudahan. Jadi ulah isu oh divaksinnya bakal kieu-kieu henteu. Teu naon sih vaksinnya. Ulah sieun jadi ka kamu kapentingan urang gitu. Kesehatan. Iya, tapi udah bertahap. Ya teh kan kamu instansi pemerintah, polisi, tentara, kesehatan, divaksin dulu, pekerja, gitu. Nanti baru masyarakat, kayak manula, kayak nukil, kayak murang kali gak divaksin, kali divaksin gak ya? Suntik. Tong sih kan disuntik teh, gak enak. Enak, sakitnya dikit gitu. Ya ente ke ayah efek samping mana nang? Ente ayah, insya Allah. Ya tapi kan atas jutaan jalmi lu dipaksin ke ayah nang. Tapi kalau kamu pertama masa Jokowi teh, Alun-alun. Tenang kada mesti aya kadieu tenang kitu. Tenang naon. Mungkin ambe geus atos divaksin. Tapi aya nu kudu suwa 60 hari teh moal divaksin. Oh. Nya nu sepuh mah. Kali usia muda ka 40 ka anak. Oh, 40 ka anak. Cuma ayana aya riwayat sakit atawa naon teu divaksin. Si ya kendalanya mare lihat naon gitu. Nah, disebut mah mana nu ada kondisina nya. Oh, kondisina. Ini tadi mikirnya si lain ini penyawat gitu. Di bapak naon sakit naon? Lawan lintang. Gimana udah bulan kali kain tadi. Ada sisa kain terakhir. Oh. Kain itu ka kita ini di Bandung. Kimulit ya. Iya. Ah, nanong-nongnya. Ini kuat kain 1 juta. Iya, kronitis. Kronitis kan karena ulah non. Coba ku harami suka itu mending nggak liver ya. Karena kesehatan ini memang biasa
Bang ngaruh pohon tuh, hah? Tidak. Saya simpan dia aja. Yang olit keluar. Keluar peranti tanaman. Bisa olit jalan-jalan. Mak Kikinya lagi jalan di jalan kene. Jalan-jalan. Jalan kelapa kandung mana? Baru duduk. Duduk kan? Baru jalan-jalan udah. Eta tongkat kena pengadamakan ku bapak. Oh iya, kadang nggak tongkat. Pakai tongkat jadi. Takut jatuh. Minta doanya di teman-teman sadayana. Makiki saya enggak damal. Jangan siapa bekerja lagi bisa kembali beraktivitas nasabaan ya pokoknya biasa kali itu kali deui insyaallah dengan izin Allah segala sesuatu juga Allah yang izinnya kun payakun kita akan kembali lagi sembuh insyaallah yang penting orang yakin dan mau berusaha gitu pantangan kada dijaga naon cek dokter teh kayaknya nggak tahu kalau dia sudah dijaga sudah makan iya nusayana gitu ya tuh makinnya alhamdulillah.